Сходи, машина. Что вниз? Сюда. Лицо вниз, ложись. Pasukan khusus Rusia menangkap seorang intelijen pusat operasi khusus marinir ke-73 Angkatan Laut Ukraina. Diketahui, ada aktivitas terselubung untuk mengintai kerja militer pasukan Rusia. Setelah menerima sinyal khusus, pasukan Rusia segera bergerak dan mengangkut unit sabotase angkatan bersenjata Ukraina. Dalam video yang diunggah di Telegram Selasa 26 Juli 2022, terlihat pasukan Rusia menghentikan mobil yang dikendarai intel Ukraina itu, lalu mengeluarkan intel yang mencoba kabur tersebut. Ia tak bisa berkutik dan pasrah saat dibekuk dan ditahan. Ia beroperasi di wilayah semenanjung Kinburg dan di perairan Muara Dnieper. Semua peserta aktif dan konspirasi ditahan dan bersaksi. Aksi teroris juga disiapkan untuk dihentikan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia dan infrastruktur kritis sipil di wilayah Kherson. Документы? Да. Закрывай, Алексей Александрович. Все. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.